akan bikin cheesecake. Kalian ikutin ya, gimana caranya bikin dan bahan apa aja. Banyak bermacam untuk bikin cheesecake, dan aku ini dengan caraku dan bahan yang aku gunakan. Ini bahan yang aku gunakan, yogurt. Di sini aku pakai Greka Greek yogurt ya, karena rasanya buat aku lebih enak. 3 telur, 3 cheese-nya, gula, dan aku pakai marmalade mirtili. Kita mulai ya. Sekarang kita masukkan cream cheese-nya, kita blender sedikit aja. Masukkan bumbunya, semua harus temperatur room ya. Di sini aku nggak pakai kulit lemon ya hari ini, karena aku fokus ke marmalade-nya. Satu persatu telurnya, aku kasih vanilla. Oke, sebentar. Terus setengah cup tepung terigu. Pakai setengah cup ya guys. Oke.
Oke, sekarang kita matikan, kita aduk ya guys, secara manual. Di sini bisa kalian pakai baking powder sedikit, dan tanpa baking powder pun bisa. Ini sudah ready, sekarang kita cetak ya. Kita aduk rata. Sekarang kita ambil cetakannya. Ya, tuangkan. Di sini jadinya akan tipis ini. Kita ratakan ini. Dan kita masukkan oven dengan suhu 170 selama 30-35 menit. Ini aku akan masukkan marmalade-nya. Sekarang kita masukkan marmalade-nya. Bagi teman-teman yang pinter menghias, di sini bisa kalian punya ide. Aku nggak pinter soalnya. Sampai ketemu nanti. Sekarang kita masukkan oven dulu. Sampai